Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel David Ireng ya. Nah, ini gambar ini diambil pukul 4.15 WITA nih, kondisi dermaga LSEM saat surut diberlakukan sandar muat 15 menit. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 kapal yang sandar ya. Itu Perkasa Prima 5 sudah mulai mundur. Nih, kalau surut. Jadi ramdurnya nggak bisa nyampe ke darat. Lihat tuh, satu dua tiga empat lima nih menunggu kesempatan untuk bongkar. Nah, ini ya kondisinya kalau LCM pas surut. Gerbang Samudra 5 mau tolak, nunggu KMP Seri Adumar ini sandar. Nah, itu mau sandar di dermaga 3. Mau masuk ke gerbang Samudra 5. Tuh, mepet banget teman-teman. Jaraknya pintu rampa ke beton. Mundur. Nanti bergeser, siapa yang bisa bongkar, nah itu yang dapat pelayanan teman-teman. Nah, biasanya sini satu kapal 45 menit di dermaga, berhubung surut yang bisa dibuat bongkar hanya satu tempat atau satu kolam di situ, makanya diberlakukan sandar muat 15 menit. Ada 5 kapal. Tadi pasang sampai sini. Nah, ini kondisinya habis hujan ya teman-teman ya, dari tadi jam sekitar jam 10 angin lumayan kencang. Kalau di darat tadi sampai 10 knot, di tengah laut tadi nyampe 20-an. Tapi sekarang udah aman, angin nggak begitu kencang. Nah, ini fenomena air surut di dermaga LCM. Nah, ini ya, Pak. Nah, ini ditegur katanya licin karena ini terlalu ini ya. Nanjak ya, menurun nih. Nah, ini kalau yang muatnya maju nanti dia kalau TSTS ini, truk sedang ini, dia putar di dalam kapal. Sepi kalau udah malam teman-teman tuh sepi. Oke, ikutin terus video-video selanjutnya di channel David Ireng. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kas